Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini kami membolang lagi di satu kawasan. Ini kawasan baru. Beginilah keadaan kawasan sini. Dan pada hari ini saya tidak bersorangan. Saya bersama sahabat saya. Jadi pada hari ini kami berdua menjumpa sejenis bambu. Oh, bambu ini pun unik juga sahabat. Kita boleh lihat bambunya berbelang-belang. Lihat berbelang-belang, ada tarik-tarisan sedikit. Dan pada hari ini juga kita bertuah dapat melihat sejenis bambu unik juga. Dan kita lihat di sebelah sini. Inilah bambu unik yang ini sudah kali kedua saya jumpa, tapi ini jenis yang kecil. Kita boleh lihat di sebelah sini. Ini adalah sejenis dampit. Ini betul-betul dampit. Kita boleh lihat jenis dampit ini. Oke, kita tunggu dulu. Hari ini kami berdua nak mengambilnya dulu. Hari ini maaf sedikit kena video yang saya ambil pada hari ini kurang berapa bagus sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mengambilnya. Tegak. Oke, kita boleh lihat bambu dampit ini. Beginilah jenis-jenis bambu dampit. Oke, kita boleh lihat ruas dia merapat. Inilah jenis-jenis bambu dampit. Kita boleh lihat. Wah. Sedikit. Inilah dikirakan betul-betul bambu dampit. Dia pecah dua. Alhamdulillah pada hari ini, sebenarnya pada hari ini saya tidak membolang, tapi saya sekadar saya berjalan-jalan di kawasan ini, tapi alhamdulillah saya dapat jumpa bambu dampit ini. Unik sekali. Dia daripada bawah ini. Kita boleh lihat. Bawah ini. Semua bagus. Tapi kalau sudah sampai atas ini. Dia sudah berpecah. Berbelah dua. Dia membentuk sebegini. Alhamdulillah kami sudah jumpa bambu dampit ini. Inilah kali kedua saya jumpa bambu dampit ini. Dan pada kali ini saya nak bawa balik dia. Kita lihat jenis-jenis bambu dampit. Ini betul-betul bambu dampit, tapi unik sekali. Kalau bambu dampit kan dia lurus, tapi ini ada memengkok sedikit. Kita boleh lihat. Unik sekali. Baru kali ini saya jumpa bambu dampit sebegini. Yang biasa saya jumpa tidaklah sebegini. Unik sekali sahabat. Dan pada hari ini saya pun berasa bertuah juga dapat jumpa bambu dampit ini untuk kali yang kedua. Inilah keunikan-keunikan bambu yang jarang sekali kita jumpa. Kalau kita lihat ini pun belum tentu lagi kita jumpa. Di sini banyak punan bambu di sini, tapi ini saja yang kami berdua jumpa pada hari ini. Itu pun unik sekali.
Tunggu tayo. Oke guys. Nah inilah tekan tutup. Nah inilah bambu yang kami dua jumpa pada hari ini. Kita boleh lihat bambu damkit. Nah inilah yang keunikan bambu. Nah, kita boleh lihat bambu damkit ini unik sekali. Oke, kami nak pergi ke bawah dulu. Oke guys, inilah kawasan ini genan ke Siu lah, Kesiu. Kesiu, kawasan Kesiu di Kampung Riki Mawang ini, di Kampung Riki. Inilah dulu kawasan ini kebun-kebun orang dulu. Sekarang sudah ada jalan di hadapan sana, ada jalan raya. Dulu tidak ada jalan sebegini. Inilah dinamakan Kesiu. Ini kawasan kebun sawah padi lah kawasan sini. Kawasan sini banyak paya dulu. Kita boleh lihat kawasan tempat orang menanam padi. Tapi pada tahun ini dia orang tidak tanam padi. Dan yang tumbuh adalah rumput-rumput. Ya. Oke guys, kepada anda semua yang telah menyokong channel saya ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan pada hari ini juga kami berdua dapat menjumpa bambu unik, yaitu bambu damkit. Dan kali ini kita betul-betul dapat jumpa bambu damkit. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat jumpa bambu damkit. So beautiful and then so unik, kira dikatakan unik lah. Jadi benda-benda sebegini sebenarnya wujud, tapi kita jarang sekali kita jumpa. Jadi itulah penyebabnya saya berminat dalam pencarian bambu unik ini. Dan kepada anda semua yang telah menyokong channel saya ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini dan komen. Dan akhir kata kepada anda semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sub-sub prasa. Bye-bye. Kami dah jumpa bambu jenis damkit. Inilah bambu yang kali kedua kami jumpa. Kepada anda semua nak tahu, beginilah jenis-jenis bambu damkit yang jarang sekali kita jumpa. Bambu damkit ini ada-adalah, tapi mungkin tidak serupa. Dalam banyak-banyak jenis bambu damkit sebegini, dalam satu jenis damkit, kadang-kadang dia tidak serupa. Dia bentuk, reka bentuk dia tidak sama. Inilah keunikan bambu damkit. Alhamdulillah.